وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Selanjutnya dari Ummu Abdullah di grup Akhwat 5 Ustaz saya memiliki tetangga yang memajukan batas rumahnya sampai kurang lebih 1 meter ke depan Memajukan pagar dan menyimpan aneka tanaman juga di depan pagarnya, sehingga jalanan yang harusnya lebih lapang, kini menjadi sempit. Bahkan tanamannya melebar ke samping dan melewati batas rumah kami. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara menasehati tetangga kami itu agar tidak membuatnya tersinggung dan hubungan bertetangga kami juga bisa tetap baik? Itu terkait dengan fasilitas umum. Yang ditanyakan ini fasilitas umum ya jalan bersama. Kalau dia melebarkan rumahnya ke tanah orang, maka itu mudah. Saya pemilik tanah bisa apa namanya e, menyinggung hal itu. Tapi kalau dia fasilitas umum, itu diadukan kepada pihak yang berwenang. Disampaikan kepada pihak yang berwenang dan itu akan menjadi urusan pihak yang berwenang di dalam hal itu. Ya kalau masuk menasihati, kita bukan pihak yang berunang akan ribut nanti. Tapi berikan kepada pihak yang berwenang. Iya. Dan ini perbuatan pada sebagian orang kadang kurang dari ketakuan dan tidak memikirkan akibat perbuatan. Di antara orang yang dilaknat itu adalah mengayar manaral art. Orang yang merubah batas-batas tanah. Itu dari orang yang dilaknat. Oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu bersabda, "Man uh, shibran sibran minal ard, maka iqtata'a uh, tuwaqahu yawmal qiyamah min sab'i Barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah orang, maka akan dikalungkan di lehernya tujuh bumi pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala hal yang buruk dan memberi taufik kepada kita kepada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Innahu waliyudzalika wal al qadiru alaihi.